Imam Junaid, sorry, the Taifah. Imam Junaid, beliau mengatakan apa? Saya tidak pernah melakukan perbuatan syirik kecuali sekali. Kapan itu? Kata Imam Junaid, saya pernah minum susu. Sewaktu minum susu sakit perut, kata Imam Junaid, aduh, susu itulah penyebab daripada sakit perutku. Nah, itulah sekali yang saya lakukan di dalam hidup saya, melakukan perbuatan syirik, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa membikin apa-apa kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.